Alah, belajar tinggi-tinggi buat apa? Aku nampak je, Lim Gotong pun boleh bina Genting Highland. Ya, betul. Tapi berapa ramai orang yang tak habis belajar darjah 6 boleh bina Genting Highland? Didikan agama. Saya tak nafikan, saya cakap ni adalah secara umum. Sebab saya tahu dalam apa-apa perbincangan, bila saya cakap secara umumnya, contoh saya kata, oh, saya kebiasaannya pergi tempat macam tu, dia akan berlaku begini. Mesti akan ada orang kata, tapi saya pun biasa pergi, ada je, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah pengecualian. Kecuali, ada pengecualian. Maksudnya, setiap yang general itu ada spesifik yang adalah exemption, pengecualian. Contoh, secara umumnya, kita solat berapa waktu? 5 waktu. Secara umumnya, berapa rakaat kita solat? 2, 4, 4, 3, 4. Itu secara umum. Takkanlah tiba-tiba ada orang datang dan berkata, eh tak bro, saya solat 2, 2, 2, 3, 2. Sebab dia selalu musafir. Ya, itu pengecualian, bukan sesuatu yang umum. Bila saya bercakap sekarang ni adalah sesuatu yang general in nature. Kebanyakan kes adalah sebegini. Tetapi akan ada kes yang walaupun diberikan didikan agama, dia tetap boleh murtad. Dan saya jumpa few, okay? Yang boleh baca kitab Arab sekalipun, yang pernah pergi sekolah agama sekalipun, pondok sekalipun. Itu adalah kes-kes terpencil. Contoh orang kata, alah, belajar tinggi-tinggi buat apa? Aku nampak je Lim Gotong pun boleh bina Genting Highland. Ya, betul. Tapi berapa ramai orang yang tak habis belajar darjah 6 boleh bina Genting Highland? Antawahabul Atah.